Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Apa kabar keadaan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai produk baru. Kebetulan saya kedatangan produk baru, yaitu produk shotgun. Menurut saya, produk shotgun ini tuh setelah saya coba selama sebulan lebih kemarin. Jadi saya tes dulu produk tersebut. Itu sangat memuaskan buat saya ya. Kenapa? Nanti akan saya bahas di video ini. Jadi produknya ini shotgun, packagingnya seperti ini. Cuman dus. Terus setelah kita buka, di dalam itu ada gunnya itu sendiri. Ini gunnya. Untuk desainnya seperti ini. Terus setelah itu ada quick release untuk di apa? Untuk di ujung gun ya. Ini ukuran 1/4 buat masuk ke spray tip, foam lens dan sebagainya gitu ya. Ini dratnya 1/4 juga. Terus ada seal tip atau PTFE tip. Dia nanti seal tip ini dipasang di quick release yang di ujung gun ya. Setelah itu teman-teman nanti bisa pilih mau pakai konektor 3/8 plug atau quick release mail untuk di bawah gun ataupun M2214. Ini M2214, ini 3/8, ini 3/8, ini juga 3/8. Jadi langkah-langkah pemasangan itu adalah teman-teman yang utama keluarin gunnya dulu ya. Ini gunnya seperti ini. Lalu teman-teman buka nih pelindung drat di sini. Buka. Nanti teman-teman pasangin seal tip ya di sini, di apa namanya, di drat quick release yang ini. Ya, seal tipnya ini. Ini cukup. Pasang aja secukupnya. Terus setelah itu nanti kita pasangkan di ujung gun. Tinggal kita drat aja. Dan untuk bawah gun ini, kalau saya sih pakainya 3/8 quick release ya, 3/8 plug. Nanti teman-teman tinggal apa namanya, pasang aja ini. Ini udah ada apa namanya, o-ringnya di sini, jadi udah tinggal pasang aja. Nanti tinggal teman-teman kencengin pakai kunci. Dan ini udah built-in swivel. Kalau teman-teman bisa lihat, dia bisa berputar ya. Jadi nanti kalaupun teman-teman dalam tekanan pada saat penggunaan, gun ini bisa berputar. Nah, fiturnya apa aja sih yang ada di gun ini? Yang pertama tadi built-in swivel. Terus ada standar ya, ini fitur standar untuk safety lock. Misal teman-teman lagi nyuci di luar bareng anak gitu ya, ini ditinggal, kita tinggal ini aja. Aktifkan safety lock, kalau udah tinggal pakai. Cuman jarang kepake juga sih ya. Siapa juga yang mau nyuci bareng anak-anak? Jarang. Untuk desainnya sangat ergonomik ya. Kalau bisa dilihat gitu ya. Ini lurus, terus ini bengkok hampir ya mendekati 45 derajat ya. Jadi pada saat teman-teman pegang, ini tuh tangan relax gitu ya. Dibanding Eco Gun yang bentuknya 90 derajat gitu, lebih agak kaku kalau menurut saya. Nah, untuk speknya sendiri itu adalah maksimum di 390 bar atau 5650 PSI. Besar banget. Untuk maksimum flow rate 45 liter per menit atau 12 galon per menit.
dan maksimum temperatur. Ini yang menarik, sampai dengan 160 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman pelaku usaha atau mungkin individual juga ada gitu ya, yang menggunakan jet cleaner, ada pemanasnya. Nah, ini bisa dipakai. Untuk apa namanya, plastiknya kokoh banget, nggak kelihatan padat gitu ya, nggak kopong. Nah, penasaran sama internalnya, kita buka bareng-bareng ya. Di sini saya udah siapin yang udah saya buka. Kita tinggal buka. Ini gunnya, internalnya. Untuk internal sendiri, housingnya, dia housing ini nih, full brass ya. Bahannya full brass, bukan besi coran. Dan mekanisme triggernya seperti ini. Jadi dia tuh rasanya enteng banget. Garansi kalau misalnya nggak enteng, wah, pasti teman-teman bakal ngerasa apa ya, nyaman banget. Ini pun pakai apa, satu jari pun kayaknya enak aja gitu. Pokoknya triggernya ini enteng banget, sangat enteng. Dan ini internal swivelnya. Internal swivel dia enteng juga, dia bisa berputar walaupun bertekanan ya nantinya. Nah, untuk valve-nya kayak apa? Kita coba buka ya. Untuk ball valve-nya, bahannya kita lihat bareng-bareng. Ini dia juga apa namanya, kokoh banget ya. Untuk tutupan ini juga besar. Ini untuk tutupnya full brass juga dengan o-ring. Terus ini untuk springnya ya, atau per. Di sini sih berat, cuman kalau udah di apa, kalau udah digan dia enteng. Nah, ini ada, kita keluarin bareng-bareng. Ini apa namanya, valve ya, atau seramik, bahannya seramik. Ceramic valve, dia diameternya juga besar nih bolanya. Dan kalau teman-teman bisa lihat nggak nih, di sini tuh ada apa namanya, sorry, internalnya tuh ceramic juga ya, kalau bisa teman-teman lihat tuh warna putih. Nah, ini dengan adanya fitur ini tuh, seatingnya ceramic, valve ballnya juga ceramic, itu memberikan tingkat presisi yang lebih gitu. Jadi si gun tidak mudah bocor untuk pemakaian waktu yang lama gitu ya. Karena kalau bahan-bahan seperti apa namanya, steel valve gitu ya, atau bolanya itu cuman dari bahan besi atau stainless, itu kemungkinan korosifnya lebih besar dibandingkan ceramic. Dan ceramic juga lebih tahan panas gitu ya, karena spek ini juga pun untuk penggunaan bisa sampai ke 150 derajat Celcius gitu. Desain internalnya seperti ini. Enteng banget. Gun ini udah saya pakai, mana tuh kelihatan nggak di sini nih? Udah saya pakai selama sebulan lebih. Jadi saya coba dulu, saya tes performanya seperti apa, feelingnya seperti apa. Baru setelah itu saya bikin video ini gitu ya. Jadi nggak semata-mata apa namanya, tanpa dicoba terus saya share gitu. Jadi saya bisa biasakan terlebih dahulu kalau untuk apa namanya,
sharing produk ini. Saya tes dulu kemarin itu selama sebulan lebih, baru saya sharing ke teman-teman untuk feelingnya seperti apa gitu kan. Untuk selama ini belum ada bocor sih ya, belum ada bocor di gun saya yang nempel di sini. Kemarin juga sempat ada yang nanya tuh gun apaan gitu. Nah ini gunnya. Desainnya sih saya suka banget ya. Ini bicara masalah desain ya. Kalau bicara masalah desain ini menurut saya oke banget. Nyucinya juga jadi lebih semangat nih. Terus feeling penggunaan itu juga, waduh, enak feeling genggamnya karena dia bentuk apa namanya? Bentuk ininya juga ngikutin apa? Shape tangan gitu ya. Dia melengkung, melengkung. Terus plastiknya juga nggak licin. Dan triggernya tuh enteng banget. Triggernya enteng banget. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan, feel free aja untuk kasih masukan, tulis juga di kolom komentar gitu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap!